Jadi yang teriak-teriak Nisa RT ini. Halmahera, terakhir. Halo guys, selamat datang di channel FS Creation. Comment, subscribe, and like. Selamat menonton. Putra Remaja SR3 Panorama Single Glass. Wah, penerangannya rambe jaji. Ya, seperti biasa. Ya, gak seperti biasa sih. Di halaman parkir atau kantong parkir Krakatau Park ya. Tadi mau pulang, cuma ketemu dia ini, Putra Remaja SR3 Single Glass. Beberapa hari yang lalu kan kita ketemunya sama yang Skylander. Skylander waktu itu parkir sih di sini juga, cuma dia menghadapnya menghadap ke sana, jadi ada pencahayaannya. Ini pencahayaannya nggak ada. Oke, untuk nomor serinya ini lagi ada pengerjaan lapangan parkir sih. Lagi ada pengerjaan lapangan parkir soalnya. Ini untuk nomor serinya 7627 AS. Single glass ya. Lampung Solo KPS-nya. Pakai flash aja lah ya. SR3 pada umumnya ya, begini lampunya. Terus untuk livery-nya, nah ini. Oh ya, untuk Ultimate itu dia ciri utama dari luarnya. Ini sasisnya apa ya? Oh, 1626 automatic. Sering ketemu sih sebenarnya kalau pulang kerja, cuma enggak ngerekam kalau pulang kerja. Oke, gambar manuk. Livery-nya sama kayak yang Skylander kemarin kita pernah review ya, saya pernah review. Cuma yang membedakan bodinya aja. Sama sasis ya. Ini 1626, kalau yang Skylander Skylander itu 1526 masih per daun, kalau ini sudah air suspension. Coba kita lihat suspensinya ya. Atau kalau suspensinya di sana, balon, pakai balon ya. Untuk sisi belakang lampunya khas banget ya nih, Laksana. Untuk generasi SR3 memang lampunya seperti ini ya. Diterapkan di body SR3, terus Discovery sama Turista, sama yang double decker juga sudah pakai lampu yang kayak gini nih. Cuma mungkin yang membedakan bentuk bodinya aja ya. Sama ini masih yang varian umum ya, ultimate-nya kan ada juga yang variannya spek Suburjaya lah ya, yang di sini kisi-kisinya di sini kayak jet bus itu. Yang banyak grillnya. Untuk muffler atau lubang knalpot, lubangnya dua, cuma yang fungsi yang kanan aja ya, yang ini cuma aksesoris. Ini dari sisi kanan sama aja ya, ya seperti umumnya SR3 yang beredar di pasaran lah. SR3 Ultimate Single Glass, dan Single Glass itu kalau penamaannya di Laksana itu Panorama ya. Ini SR3 Panorama. Panorama itu maksudnya pandangan ke depan itu luas banget. Ini kan luas ya. Kacanya tegak, single glass ya, tanpa ada halangan ban. Oh ya, untuk panoramanya dia ini yang European style ya, yang kacanya tegak. Garis lurus ini tegak. Kan kalau yang versi sebelum ini yang kayak SR2 kacanya agak melengkung landai gitu ya ke belakang, agak rebah, ini tegak kalau yang ini. Jadi kesannya mengotak atau ya kotak lah tuh. Ini efek apa namanya? Pencahayaan kurang, jadi kurang maksimal hasilnya. Lampunya Laksana tuh kalau nyala bagus, ini apa nyala putih sama biru. Terus kalau ngesen dia running dari dalam keluar ya, seret gitu. Ini kalau lampu dekat sama jauhnya, aku lupa yang mana yang dekat yang jauhnya gitu ya. Terus ini fog lamp, fog lampnya kalau nggak salah warnanya kuning.
Ini varian yang umum ya. Kalau variannya Subur Jaya dia fake beda, kayak kayak punya Avante gitu loh. Tapi untuk secara kebentuknya sih bentuk apa kaulnya itu sama, cuman dia bedanya di sini aja. Beda fog lampnya aja, beda lampu. Sama kalau nggak salah varian Subur Jaya juga dia ada yang buat tanpa ini, tanpa ini apa sih, kupingan ini loh, selendang lah ya mungkin ya, kuping tanpa kuping. 2 Desember 2023, jam 6 lewat 8 menit, kapal Jatra 3 ya udah merosot semua. Ini udah mulai masukin bis, tapi kok ngaco jalurnya ini si NPM malah lewat sebelah sana. Dan ini tuh tumbenan ya si apa namanya, putra remaja yang reguler ya, bukan yang super eksekutif, naik dermaga eksekutif ini. Biasanya kan dia naik dermaga reguler ini. Body Evolander ya, New Armada. Nomornya 7457AS. Untuk NPM-nya Virkansa 32. Bule Depok apa ya? 32 ya? Lupa. Setelah ada hijau-hijau khas Bule Depok. Terus lancar. Dan Rosalia Indah 069. Ini mobil Blitar Solo Blitang, tapi lagi dipakai jam segini tuh jam Lampungan sih, Lampung Palembang. Lagi dipinjam berarti ya. Untuk info cuaca awal bulan Desember ya, anginnya sih masih ya nggak begitu kencang sih di jam segini ya. Untuk gelombang tergolong normal ini, tidak kencang ya. Arah Pulau Jawa juga samar-samar terlihat, tapi ya nggak ada mendung ya. Kalau arah laut ya cuma kabut aja itu. Dan yang mendung di arah Lampungnya atau arah Kalianda ini ada gelap bener nih, sama ke arah lintas timur mendung. Ini di lapangan parkir ada rombongan bis Vido pariwisata ya ini. Cuma kayaknya nggak naik kapal Jatra 3, soalnya cukup banyak ya. Dia nggak mungkin naik semua, mungkin nunggu kapal belakangnya. Kapal belakang ini apa? Sebuku kalau nggak salah. Sebuku apa? Batu Mandi gitu. Batu Mandi. Iya Batu Mandi. Itu baru masuk lagi Rosalia Indah. Di lapangan parkir baru masuk juga ini putra remaja lagi ya. Kayaknya mulai langganan eksekutif ini, putra remaja yang trip dari Lampung, yang biasa naik dermaga reguler ya. Body Ventura, apa ini? Ini nomor serinya 7645AS Ventura. Lampung Batu Raja, Jogja. Terus ini Rosalia Indah 094, alumni Super Top. Merci ya, alumni Super Top. Dan Vido masih pakai ini ya, plat Bekasi ya kalau nggak salah, KGA ya. Ya hasilnya RK280, masih per daun tadi ya. Ini sambil jalan ya. Berarti fix dia ini nunggu ikut kapal belakangnya. Ini alumni Super Top nih. Samar-samar bekas tulisan Super Topnya masih ada. Kayaknya sambil nunggu kapal belakangnya Batu Mandi sih kalau nggak salah ya. Kita absen unitnya ya. Tadi udah putra remaja, sama di sebelah ini tadi ada Super Top alumni. Ini videonya apa tadi nicknamenya ya? Apa ini? Halmahera. Jadi dia ini nicknamenya pakai nama-nama pulau dan nama daerah ya. Terus ini di depannya si Halmahera ada siapa ini? Ini juga ada Gumarangnya ya, Gumarang yang wisata ini yang depan ini. Masih bisa dibilang ini bapaknya, Vido ini anaknya. Dan yang ini Mentawai, terus yang sisi sebelah sana Nias. Tiga Vido ya. Halmahera, Mentawai, sama Nias. Terus ini yang Gumarangnya atau bapaknya, Gumarang Wisata. Ini Gumarang Wisata, body Jetbus 3. Terus di sampingnya, oh yang mau jual kelas juga di bawah tuh, Gumarang Jayanya. Mobil bapaknya di bawah dua nih, yang wisata sama yang reguler mau jual. Mantep, mantep, mantep.
Terus yang di depan ini ada dua, ini kalau nggak salah Mr. Donald ini apa ya nama pulaunya ya? Coba kita lihat dari sini. Nih, Maunjua pintu 58 yang dibawa ke Bali. Ini dia mau ke Bali ya. Jogja Malang Bali dari SMA 2 Bandar Lampung. Yang ini nicknamenya malah Bali ini. Mau ke Bali, Bali ke Bali ya. Terus 22 unit depan sendiri apa ini nicknamenya nih? Aduh malah nyalain musik nih, kena copyright enggak ini nanti. Kapalnya udah penuh, Yatra. Dan Samosir sama Bangka. Nih artisnya nih, Mr. Donald. Masuk lagi Remaja 7617 AS SR3 Panorama. Kayak yang kita review semalam ya. Tadi yang di awal video lah pokoknya saya nge-review semalam di lapangan parkir sana. Putra Remaja yang body, ya bodinya beginilah SR3. Cuma karena penerangannya, apa sih, kiyip-kiyip is petang pokoknya. Jadi nggak sempurna. Total udah ada 10 unit ya. 10 unit full tim wisata dan reguler. Kapal Batu Mandi udah sandar ya, tinggal nurunin ramdur sama setrem aja, persiapan bongkar di jam 7 pas. Alah jam merah keton, aku lah pokoknya jam 7 gue. Mau ngesut ke Gumarang, ke Gumarang ya rombongannya, Gumarang, Vido dan kawan-kawan, tapi masih ada karaokean, nanti kena copyright malah dibisukan suara video saya. Oke, kita nunggu ini bongkar aja dulu. Mulai bongkar, pertama keluar ada MPM dengan kaca belakangnya di stiker bendera Palestina. Oh, silau sekali ya lampunya SR3 ini. Siapa ini MPM-nya? Love Muslim sih kayaknya. Ya, Love Muslim. Sinar Dembo Jet Bus 2 056. Lanjut NPM Mata Najwa Firkansa 19. Lalu ANS, siapa ini? Silau banget ya lampunya ya. Daihatsu Spylobus. Ini siapa ini? Kirana ya? Kirana apa siapa ya? Gak tahu ini. Banyak bener nickname baru soalnya Venturanya ini. Oh, lanjut logistik lagi. Tentu saja NPM lagi NPM. Aurora Firkansa 47. Jam 7 lewat 17 menit sudah mulai muat ya logistik. Tam Kargo Balai si kuning. Terus di belakangnya apa itu? Si Suka ya yang warna ungu. Ntar coba kita lihat. Balai. Si Zuka ternyata ya, beneran. Si ungu-ungu. Bang.
maju. Ini ada Video Trans Nusa Pariwisata Samosir ya, yang pertama maju. Rombongan SMA 2 Bandar Lampung, tujuan Bali, Bromo, Malang, Jogja dan sekitarnya. Bodi SR3, sasisnya Hino RK280. Ceker banget tuh. Lalu ini bapaknya, si Gumarang Jaya, pintu 58. Mau jual kelas sampai di bawah. Mantap. Kalau yang ini sasisnya 1626 Matic. Nias, jadi bis selanjutnya. Lanjut. Terus. Ocin 094 Super Top yang jadi eksekutif plus. Oh, jadi mobil mana ini sekarang ya? Artisnya Mr. Donald. Nicknamenya Pulau Bangka. Dadah, adik-adik. Dadah. Oh, ditahan Mr. Donald. Jadi atur dulu parkirnya di dalam. Bapaknya lagi nih, Gumarang Jaya yang nicknamenya Bali. Oh, ditahan mana? Terus dua unit terakhir Mentawai sama Halmahera sih ya harusnya tadi. Taruh di sisi kanan kapal. Mentawai. Dadah. Jadi yang teriak-teriak Nisa RT ini. Halmahera terakhir. Ya, semoga selamat sampai tujuan untuk rombongan SMA 2 Bandar Lampung yang mau ke Bali. Ke Bali, Bromo, Jogja, Malang dan sekitarnya. Jangan lupa like, comment and subscribe. Jangan lupa selamat menonton.